Wasabata fi tarjamatil ma'idin astadi ala nulisin anahu afrata akwala huwa wabu amir fakanat mit'ata mujallah. Terus itu ono satu silit waya putu kulal putih anna kunal masail kulluha iku wakiatan astungibu fi zamani indal zamani mamali. Wa min dalika qawlun Nawawi rahimahullah ta'ala idun ruwina anna lauzai aftar sab'ina alfa mas'alatin. Imam Auza'i dewe tahu berfatwa 70 ribu masalah. Itu enggak mungkin kalau semuanya kot wako'at apa? Enggak mungkin kalau semuanya kot wako'at. Pasti itu ada fardul masail, artinya sebagian enggak terjadi, cuma dibayangkan. Dibayangkan apa terjadi. Kayak tadi misalnya saya berfatwa, jonggo enak dhuwit 20.000, mbokmu njaluk go tuku bodrek mergo ngelu, bojomu njaluk go blonjo. Nak mbokmu ra mbok kei sirae ngelu, nak bojomu ra mbok kei minggat. Terus kamu harus milih siapa? Tadi semua kok jawab bojo. Ya alhamdulillah. Mereka wong tuwa gede sepuh. Lah hukum ono-ono barang piye kok ono bagas nyepuro barang. Lah nak diterang nang ngene. Dalile ngatu imbok itu jelas wa qadara buka Allah tak budu illa iya wa bil walidaini. Bojo ora ono dalile. Terus kowe piye? Ya mereka mau, pigatil ya apa? Jelas, sepurane wong tua? Jelas, makanya sepurane kan. Bagaimana nak buatmu terang noe? Bu, sepurane bu, kayak sarwah leku minggat. Terus iya bos leh, ya tak ngeluh mulai sidi. Balsam ya, balsam. Aduh ribet. Ulama itu sakit tenan, ulama itu hukuman wani ulama. Ulama itu sakit, wong amin mikir hukum ya. Ini gue orang mesti keramat. Nah, yang keramat itu rada enak, dicukupi pangeran. Ini orang keramat. Tapi biasanya yang rapati alim, rapati keramat itu biasanya. Otomatis. Waqala jumhur bil jawaz. Mustabil ini gue jelas ya. Gue sering dungo, kalau jarang dungo itu keramat dulu. Ini gue pangeran, karena gue protes. Wa qala al-jumhur fil jawaz kelawan menang mustadilina bil hadis sahih an Mikdad bin Aswad qultu ya Rasulullah ara'aita in laqitu rasulan minal kufar faqatalan ara'aita anata berpendapat panjenengan ay akhbirni in laqitu rasulan minal kufar faqatalan mongko merangi sapa kufar nek sun fadoro fa hidayate ya fi sayfi tanganku wis diketok mbek pedang faqata ah mongko ngetok sapa babi kufar ha yati semala da bisa caratin mongko nuli berlindung sapa wong bisa caratin kelan wit faqala aslamtu lillah afa'atul ya rasulullah wa ta'an qala faqala la taqtul fa in qatal tamu kalam mati sira ku umum kafir fa innahu biman silatika qabla an taqtulahu iku padha mek kowe wa innaka biman silatihi kowe padha bedene qabla yaqula kalimatahu lati qala fil hadis mung ing dalam hadis lam yanha orang nyegah sebuah nabi wong anfar di masalah dan sanging bayang masalah lam takok kang ora tumiba masalah. Jadi misalnya ngaten ya hirmu tenan awas kena ora kena keliru iki fasek tenan. Ada orang kafir ya, kafir cekek ya, kafir bir ya, kenapa kafir bir ya. Itu di perang, itu biasa, sebenarnya perang di Arab lah. Misalnya si A itu kafir, tuwarung mbak kue, kenapa? Tuwarung mbak kue. Pas tarung itu bahkan si kafir tadi sudah memotos tangan kamu sampai keputus. Di sini fakoto A ya daya, tanganku nanti terputus. Warang tuwarung, lalah orang kafir tadi tertekan, pas tertekan misalnya pedangnya ceblok atau ada kondisi tertentu yang alat perangnya jatuh sumalada bisa syaratin kemudian dia dempas di pohon faqala misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Pertanyaannya selalu kita tidak boleh membunuh orang yang sudah talafadu bi kalimatayis syahadah. Tapi pertanyaan kedua kalau tidak kita bunuh dia bisa saja melafatkan kalimat itu untuk khilaf untuk rekayasa supaya tidak dibunuh. Nah itu nah, artinya gini, zaman itu belum terjadi. Saya ulang lagi, zaman itu. Tapi orang tanya Nabi dengan pengandaian seperti itu. Ya, dengan pengandaian seperti itu, fardul masail. Dan ternyata Nabi tidak ingkar. Itu bukti bahwa fardul masail itu boleh. Buktinya pernah ada orang tanya Nabi yang ditanyakan sesuatu yang belum terjadi. Dan Nabi ya kerso jawab. Ya, itu berarti fardul masail itu boleh. Paham ya? Mengenai saya ini serasa fardul masail. Ya, sebenarnya misalnya kue nak nakani khole banur salim, iku jamu fuju. Mergo duwe mok 100.000 pas, yo. Nak ora teko tersiksa sebagai santri. Iki tak fatwani wae wis milih bojo. Go kiai iku sepurane gedhe. Jelas iki fatwa yo, wae kiai iku sepurane. Ya aku ya wis menduga, ini sih kasus ekonomi. Kan gak mungkin tak tasrowa santri gak loyal khole bapak gak rawuh. Aku ora ngarah duwe tafsiran ngono. Siji aku kiai, nomor loro ya atine apik gampang kusnudon, nomor telu fakta dhuwit pas-pasan Gus. Wis yo tak jawab milih bojo apa? Milih bojo.
Lek Madura rene minimal setengah juta wah. Kang desa dia wis aku sik ana bojone bernyanyi minggat nyemplon segara apa lari. Wis wae sing iso bojone wis iku. Mulane sampe ning anekdot iku, ning anekdot ya anekdot iku guyon. Guyonan ning Islam-Islam kota. Kulo kan akrab Islam-Islam kota. Lucu anekdot e. Jadi nanti ini masar itu jadi para suami yang takut istri baris. Waris suami takut istri. Mergo Allah kepengin ngisap sing wedok kok nganti ngalano sing lanang iki. Akhire sing wedok dibaris tujuane dihisap. Dihisap kena apa mau ngalahno bojo. Terus akhire pas duwejer kok sing lanang duwejer sing wedok jejer berdampingan. Tujuane malaikat itu mengisap sing wedok. Apa alasan Anda mengalahkan suami sampai suami Anda takut semua? Pas sampai proses pengadilan itu, sing wedok itu mbak, mah, ini, maksudnya kok nawar cecer? Akhirnya sing lanang ya mesti tetap moro. Jadi malaikat, di akhirat saja kamu masih takut. Dan itu sejujur dipisah. Ben jelas pengadilannya. Rene mas, jajari aku. Moro. Akhirnya kumpul kabeh jadi tidak berkekuat. Nanti neng akhirat tu je uti, masya Allah amit neng. Sampai tadi sini terada suami suami takut istri, keseripet itu. Aku ulangi itu contohnya Farbin Masail. Gak kurang orang alami nak kue waki atul Masail. Jadi nak babi ki aku yang ngelakuin no Farbin Masail. Gak aku gak ngalami. Tapi kue sebenarnya gak Farbin Masail mana? Hati kotul wako. Kejadiannya nyata. Fafil hadis ini mengindahkan soal siap-siap. Fafil hadis ini menyandari orangnya gasopo nabi yang isa'il anfardi masalah itu saking bayang no masalah lam takok kang urung tumibah apa masalah bal aja bau balik jawab sopo nabi yang wong iki wa bayana lahu al-hukma fadalla alal jawas. Jadi intinya ada beberapa pertanyaan yang pengandian saja nyatanya oleh nabi tiga dijawab. Nah ngono fardhu masail tidak masalah ya boleh saja ya. Gitu orang pulau sampai nasa ini kudu latihan ngonton. Ada beberapa misalnya yang saya imam masjid wis tuwa makhrote ra bener terus wa tak wato nak digenti tersinggung nak lagi genti gak dia kader itu kan mesti pertanyaan sosiologi selalu gitu kan kalau tidak digenti tidak punya kader tapi nak nyebut tapi genti biasanya tersinggung itu mesti ya lah baik hukum maupun sosial kan mesti ada yang selalu seperti itu ya ada yang selalu seperti itu ya mau tidak mau kita sudah mulai bayangkan ada sekian kejadian. Niai juga gitu kan, kalau kita tidak semangat, nanti Islam itu gak pati terkhidmai. Kalau terlalu semangat, dia nak dianggap semangat khidmah, nak dianggap ambisi. Makanya banyak kiai yang low profil ya, karena memang bingung ngurus agama. Terlalu semangat, darahnya ambisi. Kalau gak ngurus ya terbengkalai tenan, sampai ngurus agama itu sopan, orang kiai yang agama itu orang menyediakan gaji, orang BLT, orang bansos, kan ya, ribet kan. Nah itu harus sudah kamu bayangkan. Terus, misalnya deres wae bulan dia, itu kok ya haram cara aku. Karena tadi, sing disalahno kok Quran, apa nak deres terus warak. Nah daripada potensi, misalnya hukumnya gini, gimana hukumnya deres Quran di saat bulan dia, yang potensi Quran itu dihujat. Ayo, misalnya fardhu masalah seperti itu. Kayak dibujuk, gualak kok herder. Yo. Terus potensi ngamuk kue, nak ngamuk kue kan biasa. Kue damuk jangan pantas, ini lanangan gak kobdak, boleh duit misalnya. Pertanyaannya adalah, kue terus deres. Dari semua itu Quran itu. Kan pertanyaannya nanti ihanahnya bukan sekedar ke kue tapi ke Quran. Nah pertanyaannya apakah boleh dari suai jam blonjo? Orang ulama itu boleh mencintai terus barang ape. Barang ape biye gara-gara iku. Sing diserang orang terima kue ini sak Quran. Apa nak dari terus war? Ribet kan? Bukan cakup yang nonton sing pegatan gara-gara. Ini nyata nganti pegatan. Malah ceritanya lebih ngerinnya, Quran itu dijaluk. Sampai pegat, dan juga rasa-rasa berisiko. Maka sekarang ada fardhu masalah, dibakas lagi ya, kapan-kapan. Wis sawal kan anak musawarah yang malam selasa itu bakas. Dia hukumnya deres jam blonjo, wis jawab. Itu dijawab lagi, ben duwe solusi ya. Jadi jawabannya ngono. Jika itu yu'addi ila, ya hana, ya ila, ya itu Quran, karuman. Wa illa yufala. Paling gak kan ana solusi, ana apa? Ada solusi. Nah, jadi memang ada fardhu masalah. Kalau sama Nabi nak pertanyaan paling lucu sing rodok jorok ya, rodok jorok tapi wong iki ilmu. Nabi itu pernah ditanya gini, nyuruh kok tenan. Orang Arab itu kan wajar lah, orang Arab kan banyak yang hiper.
ya Rasulullah, ara'aita law anna rasulan. Sebenarnya yang tanya itu masih saya itu apal teks hadisnya. Ara'aita ya Rasulullah law anna rasulan wajada ya inda imra'atihi rasulan ini kada wa kada terus mada yaf'al. Apa yang harus dilakukan? Ya Rasulullah, ketika seorang lelaki datang ke rumahnya, tahu-tahu menemui istrinya sudah digagahi orang lain. Apa? Nabi karena ya karena pertanyaan itu fardu ini kan contoh fardu masalah itu boleh. Nabi jawabannya ya al-bayinah wa illa khudda ala dhuhri. Masyur itu rafatnya. Al-bayinah wa illa khudda ala dhuhri. Kamu harus bisa membuktikan kalau itu benar-benar terjadi. Wa illa khudda ala dhuhri. Kalau tidak kamu saya khat karena kamu kozaf menuduh orang lain zina. Si penanya tadi ya nyun sewu ya rodok nyalahno Nabi. Piye Nabi golek seksi ya sedeng bar. Ya bantah. Bantah. Ya, kayak gue mesti gampang paham tuh, apa saya bilang udah bayi-bayi. Ya. Nah, akhirnya terus nyuwun sewu. Ternyata si Arabi tadi yang tanya ini, pokoknya sahabat, itu direspon oleh Allah. Direspon oleh bahwa ketentuan qadzaf itu beda qadzaf kepada istri dan kepada yang lain. Sehingga ada bab khusus tentang li'an. Apa? Li'an. Yaitu qadzaf tapi maqdufnya itu istri. Tidak segampang itu hidup. Karena tadi, kalau perzinaan itu saksinya harus empat, kita nyari dulu itu sedeng bang. Ya bantah. Tapi kalau itu kita mengesahkan tanpa saksi, wah lu yang ngeri meneh, tetap bener Islam. Kalau setiap orang nuduh orang lain zina itu kita terima, wah gampang sekali, aku mangkel munat, aku tuduh zina, mangkel badrus, aku tuduh zina, mangkel badrus, kan bahaya juga. Kalau tidak ada catatan empat saksi, kalau orang benci seseorang, untuk menjatuhkan tinggal nuduh, zina. Itu juga bahaya kalau itu Makanya Nabi tetap menghentikan al-bayyina wa illa khudda ala dhuri. Kamu harus punya saksi, kalau tidak kamu sahat. Walhasil terus Allah jawab di surat Nur tadi. Ada aturan khusus tentang qadzful zawj lis zawjah. Tapi pertanyaannya adalah ternyata fardu masalah itu kadang dijawab oleh Quran. Berarti boleh. Lagi-lagi ini bakas, itu kan pengandaian, akhirnya direspon oleh Allah. Ya, tapi nak ngandekno ya sing umum lho, sing umum mesti sing terlalu aneh-aneh terus nanti mukhal terjadi. Misalnya seperti ini lah. Rungokno ya. Iki Indonesia jam berapa sih sebenarnya? Jam 2 ya. Misalnya kowe wong sugih, kaya raya, misalnya kowe pemain bal Eropa sugih. Sugih saiki kan jam 2. Jam 2 wah buka cek patang jam. Terus terbang ke timur, pesawat jet. Terbang ke Jawa Timur, kira-kira negara timur. Kan saya ini buka. Berarti setengah jam dari sini ke sana, buka. Piye hukumnya. Atau pada Indonesia ini lah. Pada Indonesia ini misalnya ini setengah lima. Jam lima lah. Wis lesu. Wah, nanti ini Rembang, nanti ini jam 6. Terbang moro Papua. Itu wis buka. Nampak imsak walian. Nampak imsak. Misalnya aku wong Arab Saudi. Ya. Misalnya ini kayaknya apa imsak jam setengah hampir kok imsak ini. Kangkang nak imsak nanti subuh bawa duit. Oh cuman imsak pas ada subuh rawolai. Sedurungnya manjing subuh 5 menit sebelumnya kakek kau tewas subuh. Oh cepat atau ngaji. Murah iso paham. Cuma nak panjen imsak itu sedurung sak wis imsak itu jono sisa waktu itu jono benderi. Oh cakup awas. Ya tak rumana. Ketika diputuskan imsak jam 4 itu hakikatnya setelah itu masih ada 4 menit. Ketika dikatakan subuh misalnya 4:15, hakikatnya 5 menit sebelumnya sudah subuh. Berarti nak azan iku kok ngobel, ku ya wis subuh tenan anak-anak. Tapi nak pas duit-duit imsak iku ojo ana kemungkinan masih imsak karena iku wis dimasukno 4 menit. Tapi pertanyaane sing duit-duit dhewe terlambat dul. Oleh metek iku wis oh, tau senangani tipek menangi dhewe. Lah kene nak kepen moh imsak, ya. Kowe misale di pesawat tempur, pesawat jet. Ning Indonesia jam 3. Kowe jek kepen ngopi rokokan, terbang wing ngulon. Ngulon to Arab Saudi sik jam 2. Ngopi rokokan. Kok jam Arab Saudi setengah 4 wis ngulon meneh. Enggak agak ketemu Rino, wah. Lagu yo fardil masalah tapi yo terlalu, wah. Mau sok mau poso direwangi geger, wah.
Saya mau poso direwangi geger. Ya tapi tadi ini kan ya mau kecerdasan. Ya jadi ya tapi ya cara kowe dadi ulama sik kowe ngono. Ya menak jawabane hukum sih gampang. Iku jenenge kurang penggaweane. Apa jenenge? Tapi mau tidak mau dia memang tidak perlu puasa. Misalnya jam telu terbang mau Arab Saudi, dok kono ijek jam loro. Ya tetap boleh mangan oleh ngopi mana ijek jam loro. Bukan masih bingung. Tapi kan dia orang Indonesia. Tapi masalah ini mesti Arab. Mau apa tu? Cara hukum ya diam santai jam loro. Enggak bareng yang Arab Saudi setengah. Apa? Terbangnya tu Maghribi, Maroko. Ijeknya jam loro mana? Lagu akhir orang kesemper perkara lesu akan terbang. Wong mok. Nah, saya kira misalnya kalau Arab Saudi suge, Wong Arab Saudi suge ni kalau jam luru kan cek suwi nanti ni maghrib. Morowe Indonesia kan? Di Indonesia, wah sudah tak cilan. Ya ribet nak hukum. Lagu ya fardul mas. Dan kita harus terbiasa. Ya sudah. Kita harus terbiasa dengan fardhu masalah. Nah, gue bayangin paling gampang mau duit rong puluh ewu, mau gue yang potensi terjadi. Mbok apa bujo? Mbok apa bujo? Mbok kok dijawab? Bujo apa ya? Tidak boleh menimu. Wah dulu ada hadis itu Waimir ala jenis muslim anahu sa'ala anilian akok samalian fanazalam katumuran pak alahi ufi jawabi kelanjabi an sumabtul yabi. Jadi ketika Uwaimir takok urung terjadi, akhirnya terjadi. Walam yungkir ali soal amalam yako. Nanti jawab walam yungkir lalang ingkari sopan nabi alaihi alal Uwaimir at soala amalam yako. Jadi nabi ya kadang toleransi. Tapi tadi wajah bu anaya ti Allah tasalu anasabi anagunaka sarjan bahwa intuk dalakum tasik. Yang enggak boleh tanya itu sesuatu yang kalau jelas menjadi mempermalukan kita. Fama humuhu ilam takuna menurana pemasaatun kejelekan diidah iya. Falanah ya mengkorana pencegahimu. Jadi kalau Ibn al-Arabi fil ahkam. Wa misalu ma fi ilmu sa'aqa diatu Abdullah bin Hudhafah. Sa'alan nabiya man abi. Bapak kula sintan. Fakawala abuka Hudhafah. Qalat lahu ummuh. Lau kunta iktarufta kamakalat etaktarif. Akunta tuftihuni. Umpama kowe nglakoni zina kaya sing wis dilakoni wong jahiliyah kaya pemperangan sak arwah muslim sesoke. Sami suwada mung kesepadan iki wako atumi bapa anah yo pencegahan fil ayat ing dalam ayat. Gampangane aja geman fardil masalah sing marai samah. Napa sing marai sama. Sing marai samah yo mau kaya hal-hal sing sensitif napa wilayah-wilayah sing apa sensitif. Misale mau ana bojo iku salihah, misale nyun sewu ana bojo iku salihah. Terus neng kampung jadi kunjingan nak dek neku misalnya Rien misalnya nyon saya bintu zina. Saya ulang lagi jadi kunjingan nak dek saya bintu zina. Nah, tapi nak itu diperjelas misalnya yang tersangka si A si B so dikonfirmasi. Ya, itu sebenarnya kita bisa mengkonfirmasi bapaknya karena dia hidup dan para saksi ya masih hidup. Nah, tapi menurutku tidak perlu karena mempermalukan wong salihah apa mempermalukan wong salihah. Tapi kecuali kalau wali aneh. Ana wong nyuwun sewu bahagia, terkenal nakal, dene gayane yo nakal, tapi sok suci. Yang sok sucinya itu menjadikan masyarakat terganggu. Terus ada orang yang wis pantes nakal wong bapake dhisik yo produk gini-gini. Ya itu kan pertanyaannya beda, makanya Allah itu yang keras itu mengqadzaf pada muhsanatil ghafilat, apa? Jadi intinya sama-sama tema hukum, seorang lagi sama-sama tema hukum. Kalau korbannya salihah itu Allah tersinggung sekali. Manis buat innaladina armunal muhsanatil ghafilatil mu'minatu inu fid dunya wal akhirah. Makanya di bab qadzaf itu dibedakan. Ada wanita afifah, afifah salihah. Kok kamu tuduh zina? Itu Allah duka, murka besar sehingga harus khudda, harus dikhat para penuduhnya di bab qadzaf. Tapi kalau ada perempuan yang baziyatul akhlak, taksiful aurata, terus wa turawidur rijal. Nah ini enggak qadzafnya enggak kena hukum. Karena dia sudah sing askotot muru atanafsia. Dia sendiri yang menggugurkan muruahnya sendiri. Dia sudah, misalnya yuk, kasih faton aurataha, terus sampe wi awong lanang-lanang, kapan, apa, kencan, wah ribet kan? Ya tentu beda kan, sama-sama qadzaf. Ini Allah duka betul, karena ini salihah, afifah. Makanya yang di Allah duka itu apa? Innal ladina al-muhsanal, yarmun al-muhsanatil, khafilatil mu'minatil, wa'inu fiddunya al-akhir. Itu marah betul. Nah di semua muamalah juga gitu. Misalnya nyuwun sewu ada wong terkenal soleh di masa lalu yang mungkin utang gak bayar atau di masa lalu jenenge manusia di masa lalu yang buruk. Mempertanyakan apakah betul itu terjadi. Oh itu dosa besar. Niku la tasalu an asya intu bidalakum tasukum.
Tapi kalau ada orang yang masa lalunya buruk, sekarang yang masih buruk dan merugikan banyak orang, mau tidak mau kamu harus ngomong, ini korbannya sudah banyak, mulai dulu sampai sekarang. Nah, makanya itu ada aturannya, hibah itu haram, kecuali dinam hal, termasuk hal-hal seperti itu. Karena mau tidak mau itu beda. Dari Allah, dari awal Allah duga ya sing yarmunal muhsanatil ghafilat. Ghafilat, ghafilat ahli zina wa ahli fawahis. Artinya orang solihat dan tidak pernah terpikirkan kalau dia mau melakukan zina. Karena Allah ngerdaksin apa? Ghafilat. Sudah solihat, pelupa, maksudnya pelupa bukan dengan konteks negatif di sini. Mana apa? Pelupa manane lam tahtur bibaliha fi'lul fawahis. Dia enggak pernah terlintas akan melakukan fawahis. Bahwa itu kan orang yang sangat terhormat. Kemudian orang yang sangat terhormat ini kok dituduh zina, itu Allah duga. Sampai orang penuduhnya sebut wa inu fi dunya wal akhirah. Itu kena laknat dunia, kena laknat apa? Akhirah. Subhanallah, alhamdulillah, kita sudah dengarkan bersama-sama penjelasan tentang mana yang lebih utama, ibu atau istri. Gus Baha di sini menjelaskan sangat detail sekali. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah manfaat setelah mendengar kajian ini. Tanggapi dengan bijak, selalu berpikir positif, dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah manfaat di dunia wal akhirat. Agar kita semuanya lebih paham setelah kita ngaji bareng oleh ilmu, bisa menambah wawasan tentang beragama, belajar tentang beragama yang lebih baik lagi. Bila mana ada salah kata, kami segenap admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kita semuanya masih dipertemukan kembali, kita belajar ngaji bareng kuliah ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.